Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abang Studueto yang berada di daerah Jakarta Timur di kawasan industri Pulau Gadung. Yuk mari kita lihat yuk atau ikut bersama saya sama Bang Etoy patroli lalu lintas di pagi hari dari kawasan industri Pulau Gadung yang menuju ke Jakarta Selatan. Yuk, semoga tidak macet dan bermanfaat untuk semuanya. Salam sehat selalu. Tetap semangat. Yuk ikut . Yo, bismillahirrahmanirrahim. Kita jalan yo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mulai kita dari kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Untuk cuaca alhamdulillah ya, panas, tapi hati kita tidak boleh panas, dingin. Kita sudah keluar dari kawasan industri Pulau Gadung menuju Jalan Raya Pulau Gadung atau ke Jalan Pemuda Rawamangun. Yuk, cascus. Jalur sini dilewati jalur busway jurusan Blok M Pulau Gadung atau Tanah Abang Pulau Gadung. Ya, ini di Jalan Raya Pulau Gadung ya, terlihat ya lalu lintasnya landai karena tadi sudah pada jalan ya, berhubung sekarang hari kerja. Ini melewati beberapa halte busway atau stasiun busway. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Ya, terlihat dari sini sebelah kanan kiri perkantoran atau ya ada bank, ada pertokoan, ada kuliner juga ada. Ya, kita di depan terdapat ya perempatan Mall Arion. Ini daerah Jakarta Timur. Perempatan Mall Arion. Terlihat tidak terlalu ramai lalu lintasnya. Dan saya melewati beberapa
perempatan ya. Belok kiri ke Klender, belok kanan itu ke Kelapa Gading. Tastus, tastus. Jakarta wajib dikunjungi. Welcome to Jakarta, welcome to Jakarta. Ini dari arah Bekasi atau Cikarang atau Cakung, mereka pada kerja menuju ke Jakarta Pusat atau ke Jakarta Selatan. Nah, ini perempatan lagi, hutan kayu. Perempatan Mega Rawamangun. Tastus, tastus. Ya, tetap hati-hati di jalan, sahabat-sahabatku. Jangan ngebut-ngebut kalau yang sedang berkendaraan. Ini jalan pemuda, di depan terdapat perempatan bebas ya. Kalau belok kiri ke Cawang, kalau belok kanan ke area Priuk, Jakarta Utara. Ntar di depan biasanya macet guys. Ya, ini perempatan bebas ya. Di sini pertemuan ya, pertemuan dari Jakarta Utara, Jakarta Timur menuju ke Jakarta Pusat. Cus 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 cus. Kiku kiku macet macet. Ya, ini jalan Pramuka ya. Motor motor bikin bingung ya, terlihat sudah mulai rame karena pertemuan ya dari beberapa arah. Ini menuju ini jalan Pramuka. Jakarta, kalau nggak macet bukan Jakarta.
Yang di depan pegangan, yang di depan kakak pegangan, pegangan, jangan megangin Bang Etoy. Ya, lalu lintasnya mulai terlihat padat merayap. Baik KR2 ataupun KR4. Welcome to Jakarta. Ini masih daerah Jakarta Timur ya. Nah, di depan juga terdapat halte busway Hutan Kayu. Nah, di jalur tengah, jalur cepat. Kadang-kadang saya ke jalur tengah juga. Tuh, padat macet, Bang Etoy macet, pulang kerja ngantuk. Beginilah asiknya atau uniknya kota Jakarta lalu lintasnya. Di sebelah terdapat hotel-hotel juga ya, penginapan yang murah meriah, harga 300, 500, 200. Dan sini dilalui ya mikrolet Senen Kampung Melayu. Ini tiap hari macet, sahabat-sahabatku di sini. Pernah di video sebelumnya seperti inilah Jakarta. Kalau nggak macet bukan Jakarta. Kalau menurut saya ini tidak terlalu macet banget ya. Karena di depan terdapat perlintasan kereta api arah Senen ke arah sebelah kirinya Jatinegara, sebelah kanannya arah Senen. Terlihat melintas ya kereta api, bunyinya kikuk kikuk. Perjalanan saya biasanya setengah jam atau 55 menit kalau macet ya, dari Jakarta Selatan Cipulir ke Pulau Gadung kawasan industri. Kikuk, 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 kikuk. Kereta api.
Yo, berangkat. Justice tus kikuk 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 kikuk. Oh, ada kereta, cepetan, ayo kabur. Mobil lambat banget. Nah, ini jalan pasar burung ya, pasar hewan pramuka sebelah kiri. Kita menuju ke Flyover Matraman. Usah. Kalau belok kiri ke arah Kampung Melayu, lurus kita ke arah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Kalau ke kanan ke arah Senen. Oh, ini sudah termasuk Jakarta Pusat. Flyover Matraman. Padat merayap.